Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Master Kamera. Ya teman-teman, kali ini saya membuat tutorial bagaimana caranya ya kalau kamera teman-teman itu keluar seperti tulisan ini ya. Nah, ini di kamera Panasonic GX7 ya. Ini jika dipencet shutter keluar bacaannya "Let's not phone or shoot" ya. Nah, ini kalau ada tulisan seperti ini, dia tanpa lensa nggak mau jepret ya, teman-teman ya. Nah, dia nggak mau jepret. Nah, bagaimana cara menyetingnya ya? Ini akan saya kasih tahu caranya, cara menyetingnya ya. Oke, pertama-tama teman-teman masuk ke menu pengaturan ya. Nah, jika teman-teman sudah masuk ke menu pengaturan, nah teman-teman cari yang ini ya, ada gambar kunci dan belakangnya ada huruf C ya, ini di kamera ini ya. Nah, teman-teman geser ke kanan. Nah, dia ke ini ya. Shot VO lens ya. Nah, ini teman-teman bisa di on ya. Ini kan posisinya off, jadi dia nggak mau jepret ya. Coba di on ya. Nah, oke, dan setelah itu bisa jepret ya. Nah, jika teman-teman mau ngetes kamera tanpa lensa ya, agar bisa jepret ya. Nah, begitu caranya ya. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.